Amin jadi. Amin. Amin. Pagi ini kami mampir ke Pasar Baru Karawang. Di sini kami berjumpa, berdialog dengan pedagang dan pembeli, dan kami menemukan keluhan yang jamak disampaikan di banyak tempat, yaitu mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, khususnya pangan. Harga beras yang mahal, tadi saya ngobrol dengan penjualnya maupun dengan pembeli, yang semua menceritakan tentang tingginya harga beras. Kemudian cabai merah keriting, cabai rawit, begitu juga dengan bawang merah. Jadi harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli yang memanfaatkannya di rumah tangga-rumah tangga. Jadi ini prioritas utama kita. Dan tadi kita juga menemukan para pedagang, khususnya pedagang pakaian, yang mengeluhkan tentang turunnya omset yang luar biasa. Dan mereka menyampaikan mereka ini berdagang di tingkat grosir yang tidak banyak kaitannya dengan efek-efek yang biasa dipercakapkan hari ini. Tapi mereka merasa ada kebijakan-kebijakan yang membuat omset perdagangan pakaian mereka mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi prioritas kami adalah mengembalikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menurunkan harga kebutuhan pokok. Yang kedua, memudahkan bagi produksi para petani sehingga kesejahteraan mereka terjamin, dan juga kebijakan terkait dengan barang-barang kebutuhan keseharian yang harganya sekarang itu tinggi, yang omsetnya sekarang itu rendah, supaya perekonomian bisa bergerak lagi. Itu yang tadi kami temukan di Pasar Baru Karawang. Pak, alasan apa tadi kok belinya singkong, Pak? Kenapa? Kok tadi pilih beli singkong, Pak? Alasannya apa? Suka singkong, digoreng enak. Mungkin ada kualitasnya, Pak, di Karawang berbeda. Nah, nanti kita coba. Soalnya beda. Saya tadi beli singkong, beli tahu, beli apa lagi ya? Pizza. Jadi, Pak, cukup ya. Pak, terkait debat capres dan cawapres, Pak, seperti apa, Pak? Kan metodenya dirubah nih, Pak. Cawapres tidak ada. Enggak, sudah dijelaskan kemarin oleh Bu Nihayatul. Saya rasa cukup penjelasan itu. Pakai aja yang itu, ya. Yuk, kita ke tempat berikutnya. Siapa dulu cepat, siapa?